Boleh enggak aku cium kamu? Boleh. Jadi kita mulai chatting kemarin, terus kita aja ketemuan untuk buat konten. Ke kiri ke Jalan Siswa, masuk Koni lagi, tempat macet sih. Jadi kita ajak dia DM di Instagram, kita ajak ketemuan untuk buat konten. Ternyata dia mau, guys. Sekarang dia sudah di sini. Sandra. Ya. Dan orangnya cantik, guys. Halo guys, ini pertama kali kita ketemuan, langsung dijemput. Padahal cuma iseng-iseng sih kita DM kemarin. Iya, iseng-iseng. Ternyata orangnya mau juga. Ya semoga keterusan sih. Kan kita turun sini kan turun kan cuma ngobrol-ngobrol, kita aja kan cuma ngobrol-ngobrol, bikin konten ngobrol-ngobrol. Jadi sebentar guys, kita dengan dia mau bikin challenge. Jadi challenge makan pisang. Jadi bagi model yang makan pisang bagaimana? Seperti apa? Caranya mungkin dijilat dulu atau langsung makan? Biasa kan kalau orang lain kan kita suka lagi nih bagi-bagi. Oh mantap, berarti cocok. Turun boleh part, jadi turun berawal dari partner YouTube. Semoga ke depan bisa jadi partner untuk hidup. Aku lebih suka orang aslinya sih, masa aku suka yang foto. Kebanyakan foto kan orang cantik di foto. Iya. Tapi kamu beda. Tapi kamu lebih pantas di hatiku sih. Selamat tidur gombal kita ini, weh. Kita baru ketemuan pengen, baru tahu ngelepi orang seperti ini. Tapi enak langsung ada apa ya, yang bilang kontak batin sih. Kontak batin. Bisa bila dibilang secara halus. Iya. Karena main itu pun harus halus. Kalau main itu secara kasar, jangan nanti sakit. Good. Ini keluar. Ini ketawa terus, ini keluar konteks. Lo dia berpikir apa sebenarnya sih ini? Iya. Oke, sekarang kita cuma bertanya. Jadi, kebetulan dia berdepi waktu hari ini free. Jadi sekarang kita ada beberapa konten yang kita mau bikin, bukan cuma satu. Kita mau tanya-tanya pertanyaan-pertanyaan yang agak ambigu sih. Ada di YouTube, ada di Facebook. Bilang secara cepat dan spontan. Oke, Beb? Oke. Siap, pertanyaan pertama. Suka yang besar atau yang kecil tapi panjang? Besar. Besar. Suka yang mengkilat atau biasa-biasa? Mengkilat. Mengkilat. Dijilat atau langsung? Dijilat. Ini kenapa? Dijilat. Jadi dia pilih dijilat dulu guys, biar di sini. Suka lama atau cepat? Lama. Dia suka mainnya lama. Ini apa? Dia lama karena kelihatan orangnya kan berbulu kan. Biasa berdiri atau tidur? Tidur. Enak kayak apa? Ini serius. Iya. Setelah itu, curah. Dia pilih tidur. Setelah itu, dilap pakai tisu atau dicuci pakai di atau dicuci? Cuci. Dicuci. Dulu pertanyaan tadi apa sih itu? Apa sih itu? Enggak tahu. Nah, spontan jawab cepat. Iya. Jawab cepat. Lagi besar. Olahraga apa? Lari. Kur lari. Enggak ada pejawab. Jadi ini bagaimana? Kan itu kan jawab cepat dan spontan ya kita. Jadi sebenarnya guys, pemikirannya dia bukan karena olahraga sih, karena aku tahu namanya juga pertanyaan seperti ini pasti pikirannya udah menjurus ke hal-hal yang seperti itu. Apalagi dia berbulu. Kusuka yang berbulu. Berbulu sakit banget. Oke, next. Ya. Oke, next. Ini kamera bagus yang biar cu. Yang penting turun pihak hubungan, kalau bagus yang turun mesti atur wewai. Sekarang ya, jawab cepat ya. Kita cuma dengar, cuma bisa cuma jawab kalimat-kalimat akhir. Mungkin nggak sempat dengar. Nggak sempat dengar di, sempat lihat di YouTube, sebagainya di Facebook. Jadi misalnya kita bilang kamu pergi, nah cuma bilang kamu
Iya. Cuma kata-kata pertama sudah dengar? Sudah. Oh, sudah kata sudah jira. Sial deh. Kita ketemu bikin trik. Kita belum jadang. Belum jadang. Belum coba deh. Supaya kita dapat DP bonus kita nih. Iya, iya. Iya. Mana mana jadang. Nih. Anggap kita belum pernah ada pelajaran. Belum pernah, belum pernah. Jadi ini setting juga, settingan jadang. Anggap belum pernah ada pelajaran, belum pernah ada pelajaran. Tuh. Iya. Jadi pergi ke sana. Pergi. Jangan lewat di sana. Jangan. Kamu makan apa? Kamu. Dia mau dengan siapa? Dia. Boleh enggak aku cium kamu? Boleh. Boleh, Dodi. Boleh. Aduh. Kan boleh. Kan boleh. Brand bubble saya judul sebenarnya. Ini kan dibilang boleh. Kan dibilang super ada yang ngarep akhirnya kita belum boleh jadi begitu. Sorry ya yang jomblo ya. Thank you. Diwakilin atau langsung? Langsung lah. Jangan, ini jauh. Jangan, langsung lah. Aduh. Oke guys, ini pisangnya kita beli tadi. Jadi ini ada roti. Mau nggak? Ini mau ada roti, mau nggak? Mau nggak? Kalau kalian roti aja, kalau aku diisi. Lamu itu? Iya lamu. Hah? Iya lamu. Kamu merangkak nasi ya? Ibu yang senang. Ini pisangnya katanya tadi katanya si Mbak ini pisangnya belum cocok untuk dimakan. Belum cocok untuk dimakan dan dia masih makan buat kita. Jadi kemari Beb. Jadi udah sakit tangan. Tolong mesti siapkan sisi longgar celana ini. Oh my god. Jadi ini konten kita sempat lihat di YouTube. Kita sempat lihat di YouTube. Ini kita lihat ada siapa itu ya. Dia kasih dia cari cewek, diajak gimana sih cewek makan pisang itu? Seperti apa sih raut mukanya, buka mulutnya seperti apa. Oke, sekarang aku mau coba sama dia. Ini nggak ada maksud apa-apa ya guys. Sebalik makan betul itu. Jadi yang suapin aku. Nggak ada. Iya. Tutorial makan pisang ini. Ini tutorial makan pisang. Pertama gimana? Dihisap atau dihisap? Cuma makan begitu kok. Coba dibuka dulu mulutnya. Tunggu. Duh, jangan pengen begitu. Tutup. Ya udah. Gong. Cah makan. Masuk bagi ngapain cara makan pisang bagaimana sih? Cuma biasa sih. Coba. Oh Tuhan. Dia coba. Gila weh. Coba. Jangan nyamber mah. Nak kan lain kan nak isap panjang. Coba isap panjang melihat mengelang gigi panjang dia. Kita. Ini. Enggak bisa dong? Boleh lah. Seberapa dalam? Kita mau lihat seberapa dalam mulutnya dia kan. Tadi dong. Belum cukup. Pisangnya enak wey. Coba. Seberapa dalam tuh? Masa mana ikan lohang tapi bibir. Nah, biar masih pakat. Masih pakat. Sudah pelihara kan? Ini udah pelihara, ini lah itu loh. Di piwa buka bagaimana? Udah pelihara tuh tadi. Goyang sudah. Jangan digoyang, nanti tumpah. Enggak digoyang. Dibuka. Buka aja dulu ya. Coba tuh coba ya. Ini tuh ntar nih mau kalau begitu kok mau. Jadi guys, ini lokasinya di kawasan Mega Mas, di Pohon Kasih. Ini salah satu tempat nongkrong anak-anak juga sih. Salah satu tempat nongkrong yang paling apa ya, ngehits di Manado. Iya, minta daun ulang enak pisangnya.
ternyata dia mau. Tapi ada satu pisang yang dia paling suka, guys. Cuma itu private. Itu cuma buat aku dan dia sih. Mau coba enggak? Ah. Di ada kamera ya? Iya, ada kamera nanti. Coba belakang kamera, kan. Iya, belakang kamera. Nah, pertama dibuka dulu ya tutorialnya. Tutorialnya dibuka dulu, guys. Udah dibuka, disilah. Oke, nak silek kamera. Tuh pisang disurabi-rabi. Tuh, panci. Stres adek. Stres adek. Digudain gadis berbulu. Berbulu, no. Di judul itu, teman-teman, guys. Jadi gak sangka sih orangnya seperti ini. Asik juga sih orangnya. Udah dimakan terus. Enak. Lebih enak mana bisa nggak tuh pisang itu? Belum perasa punya kamu. Aduh. Yuk, mau cobain nggak? Jangan. Nanti ketagihan ya. Nih kok. Udah aja ketagihan. Apalagi. Oke, guys, kita sudah selesai makan roti dan sekarang kita akan lanjut konten apa? Konten. Lanjut challenge gunting batu kertas. Kalau misalnya kita menang, kita cium di pipi. Kalau nggak, tadi bilang cuma bola. Bola dan cium di pipi. Wah! Aduh. Makan pinggir. Curang dong. Apa-apa kan itu bonus. Kan begini kan dalam pertandingan, siapa yang juara satu itu kan pasti ada trofi, ada bonus. Oh, bola itu dapat trofi, cium itu dapat bonus. Oke. Mari Jo, satu kali begini. Mari Jo. Ibunya teriak gunting batu kertas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak akan pernah orang mengalahkan aku. Cuma balok kali ini. Cuma satu. Rucu. Ini kan yang di petropi. Cuma satu. Jadi guys, sekarang aku mau meluk dia. Ini peluk bagus, Pak. Kesin pada jomblo. Lanjut. 1, 2, 3. Aduh, Tuhan. Gua kena. Tama pakar. Sampai kita enggak Makassar ya, weh. Cuman kuat atau terserah. Terserah. Coba yuk. Saya bukan. Terserah. Loh, guys. Sakit sekali, sakit juga pagi. Terakhir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Guys, aku peluk lagi. Ada yang amat. Ada yang menyerah. Ini. Vlog bagus masuk. Terima kasih sayang. Kasih yang pada jomblo. Bikin begini kok sepengen ada bawa peluk cewek. Ada di sana. Jadi guys, antingnya jatuh. Jadi sekarang apa? Sudah Kang, tolong. Oke, tolong closingin dulu, Beb. Sampai di sini dulu, guys. Thank you. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan berikut juga terus akan buka baking video dengan dia. Tuh masih boleh tuh? Boleh. Masih boleh baking video dengan dia. Oke, see you. Bye.